Cupik. Ini bukan video vlog, juga bukan buka-bukaan box. Walau cuma 3 menit tok, tapi isinya penuh dengan info bola yang goks. Inilah Cupik Gocek. Ngobrol cerita sepak bola. Bola. Episode 3, Tim Hindia Belanda. Tim Asia pertama di Piala Dunia. Pada bingung ya? Tim nasional negara mana sih Hindia Belanda itu? Piala Dunia kapan? Di mana? Oke, kalau kalian udah penasaran dan bingung, langsung aja kita kulik sejarahnya. Timnas Hindia Belanda itu ternyata adalah tim nasional sepak bola yang terbentuk tahun 1921 di Indonesia. Tapi sebelum merdeka, guys. Jadinya nama Indonesia belum dipakai pada saat itu, tapi masih menggunakan nama Hindia Belanda. Pada baru tahu ya. Dan fakta menariknya adalah tim Hindia Belanda ini menjadi negara Asia pertama yang bertanding di Piala Dunia tahun 1938 di Prancis. Event sepak bola terbesar itu diikuti 12 negara Eropa, 2 negara Amerika, dan 1 negara dari Asia. Beuh, gokil kan? Boleh tepuk tangannya. Kesebelasan yang dilatih oleh Johannes van Masterbroek dan dipimpin oleh seorang Kapten Ahmad Nawir ini harus menghadapi pertandingan hidup mati melawan timnas Hungaria. Disaksikan kurang lebih 9.000 penonton di Stade Vélodrome Municipal Reims, Prancis. Tim ini harus mengakui kekalahan dengan skor akhir 6-0. Waduh, cukup telak ya. Tapi nggak apa-apa, kekalahan kan bukan akhir dari segalanya, ya nggak? Karena terbentuknya tim Hindia Belanda ini adalah sejarah penting buat Indonesia yang menjadi cikal bakal terbentuknya tim-tim sepak bola tanah air saat ini. Termasuk liga-liga yang sekarang ini Sobat Gocek tonton. Maju terus Garuda Indonesia! Wait, kulit panjang udah bunyi nih. Tanda Shopee Gocek episode kali ini kelar. Awas, jangan sampai ke Gocek episode selanjutnya. So, Gocek kanan, Gocek kiri, episode depan jangan dilewati.